apa lagi ya? Minum aja. Silakan dilanjut, silakan. Cemilan, mau cemilan enggak? Jangan, 10 aja mendingan. Bukan 9, itu 9. Itu 9. Lu baru cukur, Ken? Baru nih. Keren ya? Iya. Lu kan sekarang udah artis tuh. Gua baca di Google. Apa tuh? Regen seorang stand up komedi abis dicukur. Iya. Abis dicukur. Tapi dicukurnya nggak pakai gunting. Pakai apa? Pakai beling. Ya. Serem dong. Saya bukan debus. Tapi Kang Sule juga saya ngeliat tuh di berita. Apa? Si Sule ini kemarin. Siapa? Halo, sayang. Hai, kamu lagi di mana? Lagi di rumah nih. Oh. Memang aku kangen deh. Aku juga kangen sama kamu. Kamu nanti sahur mau dibeliin makan apa, sayang? Sahur kita beliin makan. Kurang sekarang. Din. Iya, nanti. Lebay, lebay. Kalo nanti aku makan kalau gak ada kamu. Kamu lagi pengen apa? Lebay. Sayang, sayang, sayang. Aku tuh pengen makan ini deh. Pengen makan bakso, tapi di mana ya? Di mana? Makan bakso tengah malam. Oh, bakso yang di Depok itu bukan sih? Yang biasa kita mangga makan besar, ada dong, mangga besar. Bakso 24 jam. Ribet ah. Ya udah. Oh iya, ini teman-teman kerja aku, sayang. Baik bener ya? Orang kalau kamu nggak boleh cemburu gitu, aku lagi kerja. Lu cemburu sama orang kayak gua? Ya udah, nanti setelah aku kerja, aku beliin bakso yang di Depok itu ya. Kamu tungguin di rumah, nanti aku samperin. Ya, lu beli sendiri lah, ngapain lu yang beli? Ya udah sayang, I love you. Mwah, dadah. Nih, apa sih? Bucin. Biarin aja. Itu lu beli bakso ke Depok buat nganterin ke dia, suruh dia aja beli, cowok harus. Biarin, aku kan cinta sama dia. Cinta tuh harusnya bukannya ngekang, malah nyuruh-nyuruh, harusnya cinta tuh bikin lu merdeka, bikin lu seneng. Tapi kan aku happy, aku cinta sama happy, dia. Happy, happy. Lu kalau mau happy, makan Dufan. Happy teleponan. Apaan tuh? Apaan? Angkat. Halo. Waalaikumsalam istriku. Surga dari anak-anakku, iya. Udah, aku udah makan tadi, udah. Ya? Iya, aku pakai ini dasi warna merah, aku pakai. Aku pakai kemeja warna putih, aku pakai. Ini masker juga aku prokes juga aku jalanin di kafe. Iya kan semua antigen semua. Ah, lebah lu, lebah. Ya. Kamu udah makan belum? Ih. Udah, iya udah. Nanti pulang aku bawain martabak ya. Tadi deh. Martabak telur unta nanti aku bawain. Ya udah. Dadah, assalamualaikum sayangku. Gen, lu jauh banget. Apaan? Ke Arab beli martabak lu. Ah, gak sampai Arab. Itu telur unta. Aku Melayu. Udah keisi semua. Nah. Lini-lininya semua. Nanti habis lebaran, tim bola gua akan bertanding. Sama? Hah? Sama siapa? Sama Selebritis FC. Ya. Pak Rapi tiap hari itu diomongin bertanding terus. Ini barusan lagi bertanding sama istrinya. Hah? Bucin. Bucin. Bukan bucin. Ingat ya. Yang kerja di tempat saya nggak boleh pada bucin. Urusan rumah tangga di sini harus fokus. Kalau security nggak fokus gimana? Janganlah. Nggak apa-apa. Iya. Siapa yang bisa membatasi perasaan dan cinta seseorang? Lo yang nggak bisa. Betul. Kalau dia nanti ngelamun, bisa dia lagi ngelamun sama istrinya permasalahan rumah tangga. Ada maling ngambil, gimana nanti? Bener nggak? Bener. Karena dalam bekerja itu harus fokus. Satu titik harus fokus. Yo. Kak Piki, nggak bisa, nggak bisa. Dengerin ya, seorang atlet lembing ternama dunia, ya. Siapa? Jennifer Lopez. Nah, bukan Jennifer Lopez, bukan. Orang asli. Coba atlet lempar lembing, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez pernah berkata kepada adiknya yang hilang saat tamasya di akhir pekan. Adiknya? Yang nikah Jennifer Lopez. Yang hilang tamasya ya. Di akhir pekan. Ya. Siapa namanya? Jennifer Dan. Beda. Dia bilang, I have to my mind, I have to my love, I have to my wolf,
Di saat kau akan menjadikan sebuah cinta itu tumpuanmu, maka kau akan berdiri tegak di atas perasaanmu. Jadi gak apa-apa, siapa yang bucin tadi? Tis bucin. Si Nita, Nita bucin. Nita, Rigen. Saya, ya bucin lah bisa dibilang. Tapi kan ya gak apa-apa, Pak. Mendingan barang sini hilang daripada perasaan hati istri saya yang hilang. Tatang Kosim, penemu motor bodong pernah mengatakan. Jadi maling kali itu. Kalau penemu motor bodong, penadah jatuhnya. Tatang Kosim, kalau begitu. Iya. Bisa ditangkep. Kalau bucin itu harus lihat cintanya dulu. Cinta itu bisa akan membesar dengan sendirinya, bisa akan menghilang dengan sendirinya. Bagaimana kita cara menyatukannya? Tapi semua segala macam bentuk hubungan harus ada pengorbanan. Kayak semua siapapun pasangan kita tuh masing-masing butuh pengorbanan. Makanya ada bucin. Gua kalau sama Kalina setiap hari, sayang, kamu udah makan belum? Udah sayang. Nangis dia. Buntain nggak? Kenapa emang? Kan aku belum ingetin kamu makan. Nah itu ya kalau bucin seperti itu. Loh, wajar nggak apa-apa. Nggak apa-apa kali orang saya juga begitu. Bener. Saya ditelepon, ya. Sayang kamu dari mana? Ini udah di Trans 7. Pulang, kan aku belum suruh berangkat. Pulang lagi. Nah ini. Repot. Nggak boleh dong. Saya kalau dibucinin begitu sama Nagita gimana saya mau aman. Sayang kamu mau kemana? Aku mau syuting sama siapa? Sama cewek. Nah dia kan kalau nggak bucin, nggak berani berkata apa-apa. Coba pulang nggak kamu? Bahaya dong. Dan capek juga, berarti capek. Setiap saat harus... Oh, capek kan? Iya, capek. Tingko nih, langganan. Siapa nih, Tis? Langganan kita. Tingko. Oh, saya baru... Oh! Ini langganan. Saya baru ketemu. Ini si Ngko, panggilannya Ko, nama panjangnya Ruko. Kira Ko ya rumah. Ko, kenapa nangis Ko? Kenapa nangis kok? Baru disapa. Kenapa nangis kok? Oe bucin. Oh bucin juga. Kan? Karena tema hari ini bucin. Kan gara-gara bucin dia nangis. Gak ada tema. Masuk sini harus bucin. Gak ada tema. Gak ada tema ini kafe. Masa kafe nongkrong aja ada tema. Tapi lu orang ngomong bucin. Oh dengar dari luar. Jadi Oe harus bucin. Tapi kasihan lu dia sedih alis sampai terbang ke atas. Lihat tuh. Kasihan dulu sama Oe begitu. Lu kasihan tuh kan. Kok ini ahli bucin? Oi ahli bucin. Ah kebeneran. Kebetulan. Iya. Lu tanya aja nih tentang bucin. Nah udah nih sini biar kedengeran kamu sini. Apa? Gimana? Apa? Oh di sini denger. Tenang aku denger. Tenang aku yang nyamber. Oi bucin. Oi bucin. Ah gimana ada lagunya? Kucintaimu. Mencintaimu. Cintaimu Krisdayanti. Iya betul betul. Lu benar 100 luat lu. Kok duduk dulu kok. Ken. Yang ingin kasihan Ken. Koko, maaf nih kok ya. Ya. Meskipun saya baru kenal sama Koko nih. Saya ya. Baru ketemu nih sama Koko ya. Nih. Tapi kan kalau bucin gitu kok, ini gimana? Oh, bukan gimana. Mancing mania, mantap. Boleh, aman di sini kan. Jadi kan kalau kayak si Rigen tadi bilang kalau bucin, sekarang kalau lagi pekerjaan dibucinkan, itu kan tidak profesional dong. Betul. Ya kok, kalau misalkan orang lagi bucin, itu pasti nelpon mulu kok. Sayang, aku mau mandi dulu. Iya, habis itu nelpon lagi. Sayang, aku mau ngambil anduk dulu. Iya. Habis itu nelpon lagi. Sayang, odol aku di mana? Iya. Capek kok. Capek. Itu dia. Kalau orang bucin tuh gitu. Orang mau mandi dari tadi tidak bisa ditepong. Iya. Kayak Oe sini. Oe lagi enak-enak tidur ditepong. Di apa? Tepong. Hah? Tepong. Iya. Tepong. Apa? Sama siapa di teleponnya? Ada orang. Oe mau tidur. Oe mau tidur gini kan. Tiba-tiba kling. Terus kling. Oe angkat. Sini lu. Oe ditepong. Oh ditelepon. Siapa yang telepon? Ada orang. Orang. Waktu itu engkau lagi ngapain? Oe kan lagi diem nih. Tiba-tiba Oe ngantuk. Ngantuk? Lama-lama Oe tidur. Terus tidur. Tiba-tiba bunyi kling. Oe angkat. Sini lu. Diapain tuh? Udah, balik lagi. Gitu aja terus jangan selesai. Yang ini nelpon, yang ini nanya. Oh, ya ini saya lagi nyari lucunya. Oh. Sabar dong. Oh, tapi saya mau nanya dong, kok. Nanya Gen. Bucin itu apa sih sebenarnya? Bucin itu ada dua. Yang pertama butuh cinta. Yang kedua budak cinta. Wih. Yang ketiga. Tapi kok mohon maaf, kalau dia kan laki-laki, kok bucin harusnya pacin dong. Ah. Sini. Lu sini. Situ yang sini. Oe ngomong sama lu. Oe mau jelasin, lu bilang tadi dia ibu-ibu. Siapa yang mau ngomong? Oe. Ya situ yang sini. Masa saya yang disuruh ke situ? Tapi Oe tamu lu tolong, lu tinggal sini aja susah banget. Gak bisa. Kak, yang mau ngomong siapa? Oe. Iya udah. Lu keamanan siap-siap lu. Ini lagi udah harusnya ngomongnya dari awal daripada debat.
Ngapain? Oi, kesini lu kesitu. Nih. Bucin itu bukan berarti ibu-ibu cin. Oh. Yang suami laki-laki jadi pak. Jadi bucin itu? Butuh cinta atau budak cinta. Oh, ah, itu kan jelas. Itu jelas. Tapi kalau orang-orang bucin. Ah, Lunch Entertainment. Ah. Ah. Tahu ini. Ah. Tahu ini. Tahu, tahu co. Tahu lah nih. Tapi kalau nyanyi-nyanyi lagu yang bucin itu ada nggak orang kan kalau... Bucin, bucin. Kita bucin. Janganlah kucing bikin kepala pusing. Tapi, King Ko tuh tidak hanya menciptakan lagu, Pak Raffi. Lagu oh, putus nyambung. Bisa. Bahasa Mandarin. PPP. Iya. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Bisa, bisa. Coba kok. Coba, coba. Jau lang se dong pusing. Fang fang pao yang cinti cinta. Stop. Ulang dari awal. Ciseng. Ah, bukan. Beda. Beda, beda. Bu Chow Lang Se. Ini oe bait kedua, lirik kedua. Oh, lirik kedua. Oh. Coba lagi. Di Xu Zhong Pao Liang Tang Xin Peng Yi Tao. Di Zeng Sao Hung Liang Pak Xi Zhong Pao. Oh, tuh. Artinya itu sebetulnya. Jadi itu. Darah muda kok, darah muda. Wu Liang Tai Se. Yang tai se, dua yang cinya terpapo. Aduh, itu bisa gak? Kok? Aduh, kok? Kok bisa gak kalau lagu kudeta yang itu? Kudeta? Dia bikin kayak... Ucin. Harus hafal dulu. Jangan, itu kan... Jangan, itu lagu daerah Bulungan, jangan lagu daerah. Gak bisa. Kamu makannya apa? Tempe ya, tempe. Iya, tempe. Maksud aku, ini kan lagu bukan buat lele, buat anak-anak. Bukan, itu kan bahasa Cina kan. Iya. Tailing. Maksud aku yang Tailing. Lagu itu tapi ke Mandarin nih. Oh, coba. Gitu. Iya. Gua pikir gue lanjutin lirik. Enggak, coba. Yang hao li teng chu fang hao. Tai. Jangan tai gitu, jangan. Apa? Yang fao. Yang fao. Yang fao. Yang fao itu yang fao tempe. Yang fao tempe. Oh, yang fao. Yang fao, yang fao. Xiang Fao. Xiang Fao. Xiang Fao. Ya. Kasihan orang lagi makan suruh Xiang Fao. Xiang Fao ya. Xiang Fao. Xiang Fao. Liu Kang Ji Sheng Tu Hao Fao. Xiang Fao. Wu Zheng Xi Xi Hu Fao Fao. Xiang Fao. Oh ya. Ah. Oh ya apa? Oh ya bahasa Mandarinnya. Yang Xi. Yang Xi. Oke. Ulang kok. Liu Kang Xi He Tu Fao Fao. Xiang Fao. Yang Xi Xi He Tu Hao Fao. Yang Xi, Wu Liang Liang Wang Fei Shai. Tapi pas ini bisa belajar nih pakai bahasa Mandarin. Kasih musik. Nyanyi, nyanyi ya, nyanyi. Nyanyi. John, tapi bagaimana nih kabar istri lu pas sekarang udah tahu nih hamil, lu makin bahagia. Ya alhamdulillah lah. Ada gejala-gejala gak sih sekarang? Kayak apa gitu? Ya gejalanya dia tambah cinta sama gua. Pastinya. Dan bini lu gimana nih? Hah? Udah hamil belum? Lagi sibuk bikin akar kelapa biar deh kalau malam. Buat masukin kan mau lebaran, nanti mau dibawa ke Ciputat, ke Cikarang gitu loh. Ya. Nah begini nih, kan gua udah bilang kan. Jangan bucin! Kerja gak? Lu ngapain berdua-duaan SMS-an? Enggak, bukan SMS-an, saya sama istri saya. Kamu sama siapa? Sama saya. Oh, kan? Enggak apa-apa dong. Biasaan. Enggak apa-apa dong, lu juga harus memaklumi biar... Ya, tapi kalau lagi kerja jangan dong. Iya, iya, ya, maaf. Berarti kalau ada maling ya, datang, siapa yang mau jaga? Iya, iya, maaf, Pak. Sana. Siapa tahu dengan begini dia jadi semangat. Semangat apanya, gak bisa dong. Kalau kita lagi capek kerja, tiba-tiba dapat pesan dari orang kita sayang kan jadinya energi tambah. Boleh di luar jam kerja. Di luar jam kerja boleh. Pesan belum? Jangan semuanya disamain sama lu begitu dong. Kalau bisa ya jadi nanti gak konsentrasi gimana. Pik, 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 pik. Angel Elga. Pik boleh. Pik. Angel Elga, pik. Pik, Angel Elga, Pik. Silahkan, Kak. Bener dong. Angel Elga. Yang bener. Angel Elga, Pik. Pik, Angel Elga. Ini boleh ya? Boleh, silakan Kak. Ini ada... Boleh permisi. Kalian siapa ya? Oh, maaf. Saya yang punya kafe ini. Oh, yang punya kafe. Oke, silakan duduk. Saya mau duduk, boleh ya? Oh... Olah Ramlan. Oh iya, dia itu yang itu.
Yang apa? Oh, saya bukan mantan kamu yang sebentar itu loh. Kamu Ola Ramlan. Ola Ramlan. Kamu mirip mantan saya deh. Oh ya? Tapi orang pada nggak tahu aja. Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Iya, bener dia. Saya cek suhu dulu. Tadi kan udah. Diulang lagi. Eh, ini pesan minuman. Astagfirullahaladzim, kebalik. Bukan security. Oh iya, astaga, maaf. Kebalik, gue bilang juga apa. Gara-gara bucin kayaknya nih, pada lu udah gue belain begitu. Ya maaf. Jangan begitu dong, tolong dong. Eh, kamu kayaknya aku tahu deh, yang baru nikah itu ya? Ah, Pak, belum. Bener? Belum. Hah, kok belum? Iya, Mas. Nikah lu live, nikah lu live. Ya, belum sampai. Tapi sebenarnya nikah atau bohongan sih? Ya, itu mah terserah aja lah, mau nganggepnya apa. Tapi, aku lihat sih dari, maaf ya, dari bawah ke atas, ini orang kaya ya. Iya, sih. Ya, sebiasa aja. Ini sepatunya udah pasti 30 jutaan nih. Enggak, biasa-biasa aja. Oh, maaf ya, ya Allah. Ini sama harga dirinya Rigen lebih mahalan ini. Ada CCTV, ingat bos. Hah? Jangan sembarangan pegang-pegang. Lagi hamil yang di rumah. Kan saya udah minta maaf. Tapi namanya siapa sih, Mas? Bu, ya. Itu yang tasnya seharga rumah ya? Ini kulitnya. Kulit siapa? Buah. Kulit. Ini tas yang seharga rumah. Lihat aja tulisannya H, Home. Ini tasnya, lu ngontrak dalamnya juga nyaman. Bisa. Nggak tahu, nggak biasa. Saya ini orang biasa, kesini cuma mau main, boleh dong? Boleh, tapi maaf nih, saya jadi nanya ya, pengen nanya. Ini kamu berdandan, maksudnya seperti ini? Ntar dulu. Kamu boleh nanya-nanya. Tapi saya mau nanya-nanya yang ini dulu. Tadi aja, kita gak boleh bucin kira di gini. Masih mungkin mukanya berubah. Tadi aja, jadi orang jangan bucin. Ah, kira ada cewek cantik banget aja. Langsung berubah. Enggak, aku mau tanya dong. Apa sih, gue deg-degan kalau ditanya dia deh. Internalnya soalnya dia A1 bos, internalnya. Ya, kenapa Ola? Enggak. Tuh, kamu tahu nama aku. Nama panjang kamu siapa sih sebenarnya? Ola Ramlan. Nama panjang? Ada Ola Ramlan aja. Ah, itu belum panjang. Ya, kamu mau aku namanya Angel Elga? Enggak kan? Tapi aku ngeliat Ola Ramlan tuh di Instagram kemarin galau-galau gitu. Emang ada masalah apa sih sama... Enggak, aku biasa-biasa aja gak galau. Kayak kamu aja, zaman waktu kemarin kan agak-agak gimana gitu kan. Oh iya, ada fluktuatif kali, namanya rumah biasa, tangga kan. Ya kan, kalau Raffi kan memang agak begitu. Tapi kemana-mana kamu, kok gak ada suaminya ya? Kemana sih suaminya? Aku... Ya gak apa-apa lah, sendiri aja. Ah, sendiri aja? Kan benar berarti yang di media-media. Jangan... Waduh, serius? Apa emang katanya, Gen? Gak ada! Kamu tuh sebucin apa sih? Dulu kan sama Aupar foto-fotonya peluk-pelukan berdua sama bucin. Sekarang kok kemana-mana sendiri? Emang udah gak bucin Sila. Lagi atau gimana sih? Loh, namanya juga kan pernikahan itu kan up and down, ya kan? Dia aja 3 bulan udah down, apalagi yang udah 8 tahun. Nanti, maaf bisa gak sih? Contohnya gak saya, kita enak banget ditinggal. Ya siapa lagi di sini? Kan yang paling berantakan ya Anda. Nah, kalau yang berantakan iya, sebenarnya yeah. Paling rusak dia. Cuman gak ketahuan aja. Cuman aman. Aduh, jauhkanlah saya dari mereka berdua. Masa? Setahu saya dia baik-baik aja. Oh, enggak. Masalahnya kita rusak sama-sama. Ceritain bola, mumpung taping. Mumpung apa? Taping. Eh, kreatif sekarang tuh udah gelondongin aja. Begitu dia mah. Udah jarang dia di-edit. Udah gelondongin begitu loh. Aku siap. Langsung. Aku siap, aku di mana? Semua kalau ada yang mau dibongkar, aku siapa, aku di mana? Tapi enggak. Ya, kamu mau nanya. Kamu sebucin apa sih kalau jadi iya, perempuan? Kita penasaran lah, kamu ya. Tuh bucin enggak sih? Penting enggak sih seorang perempuan itu dijadikan bucin sama laki-laki? Enggak mungkin kalau atau membucinkan laki-lakinya? Menurut kamu tuh penting enggak? Ya, penting-penting aja. Maksudnya gini loh. Bucin, gen, tim bucin dia. Enggak usah lah. Bukan, maksudnya sewajarnya aja kalau emang
namanya perempuan biasanya kalau awal-awal pacaran, misalnya cowoknya suka bola, pasti kita nunggu main bola, ya kan? Kalau misalnya cowoknya suka basket, kita nungguin dia main basket, ya itu wajar aja. Pengorbanan itu juga. Wajar-wajar aja, nggak ada. Emang kenapa sih urusan ya. Bucin? Harus nggak bucin? Kalau aku tuh bukan, tadi kan ngobrol nih, ini sekarang karyawan aku semuanya gara-gara bucin, semua tuh jadi pada nggak konsen. Maksudnya nah, kan, itu nggak boleh. Harus fokus. Nggak, takutnya kan posesif. Kalau kita terlalu bucin kan, kamu lagi apa? Kenapa kamu setengah jam nggak ngabarin aku? Kenapa kamu satu jam nggak ngabarin aku? Kenapa kamu begini? Itu kan bikin kita... Ya jangan bikin posesif dong, jadiin Poseidon. Jadi biar menjadi lautan yang luas. Kata-katanya. Posesif kan semakin sempit. Kalau Poseidon akan lautan, jadi jiwamu luas, berpikirnya bijak. Agak yang gini-gini sih kenapa dia dicerai. Betul. Semoga besok kata-kata seperti ini yang keluar di kejaksaan. Pak, saya sidang besok, Pak. Jangan jemput, Pak. Bukan, ini kru. Syuting apa? Duel karaoke tuh setiap Sabtu, keren tuh. Yaudah dah, gue syuting dulu ya. Kamu ninggalin aku? Ya, bagaimana ini? Gue baru mau nanya-nanya yang berikut nih, berapa bulan. Yaudah, ntar masih ada lagi lah. John, gue syuting duel karaoke dulu ya. Kalau udah gak ada ya, syuting, oke. Oh, gak seru. Sebentar. Ya, yang kedua apa? Berapa bulan? Yang mana? Yang kedua ini. Ini yang kedua apa yang ketiga? Yang sekarang apa? Maksudnya yang sekarang? Sebelum ini berapa bulan pernikahan? Ya Allah, pernikahan? Jujur ya, pernikahan aku jadikan pernikahan terakhir bagi aku di tahun ini. Di tahun ini? 24 tahun. Dengar gak dia ngomong? Pernikahan ini akan jadikan pernikahan terakhir di tahun ini. Astaga. Tuh orang bener-bener ya. Tapi kamu sendiri kalau sama suami posesif gak? Atau lebih senang diposesifin? Aku tuh gak cemburuan, Raffi. Dari awal... Cemburuan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Cek kamu dulu ya. Gimana nih? Kok ada orang kosong isi palanya? Pak, ini kosong loh, Pak. Maaf kosong, ya, Pak. Pak, kosong loh, Pak. Kosong, Pak. Kok bisa sih? Mbak Ola Ramlan ya? Iya. Aku sering nonton di infotainment. Maaf sebelumnya. Sebelumnya. Ini orang apa petasan teko, ada zumbunya, Pak. Ya, maaf. Tadi buru-buru soalnya. Iya. Pak Rafi, aku ke rumah ke Andara loh. Ini mang ukur ya? Iya. Oh ya Allah, maaf. Ukur Niawan. Ini siapa? Ukur Setiawan. Mang Ukur. Halo. Halo, aku Kurniawan. Nama panjang aku, first name Ukur. Last name Setiawan. Jadi disingkat Kurniawan. Aku mau ngelamar kerja. Mau kerja jadi apa? Emang ada buka lowongan, Pak, di The Cafe? Lamar kerja yang mana, Mang Gugur? Mau ngelamar kerja di ini, jadi pelayan kek, apa kek, gitu. Aku lagi stres nih gara-gara lockdown. Gara-gara apa? Lockdown. Pantesan. Itu kumis jadi begitu ya? Iya, jadi meleber gitu. Itu bingung kumisnya nutupin bibir ya? Itu dia makanya. Boleh mau bikin baju nggak? Aku penjahit loh. Mau dong, ukurin aku. Iya boleh. Coba boleh. Diukur dong. Kok mau bikin long rest atau long time? Boleh apa aja. Pas, ini penjahit, ini penjahat. Jadi mau yang mana? Aku suka dua-duanya. Kamu tiga, Bu. Gak. Gratis asik. Satu loh kalau dua nih, gratis satu. Aku dulu sering pernah nonton lo di Trans 7. Oh ya? OKB. Sama OKB. OKB. Orang kaya baru. Iya. Kamu jadi anak aku kan, suka meluk aku kan? Iya. Ada satu lagi tuh yang jadi pembantunya, si Sule. Iya. Lucu banget itu. Lucu. Mau diukur? Ayo boleh. Boleh. Buat ini ya, apa gamis ya? Hah? Kok gamis sih, gak bisa dress gitu. Ya dress boleh dress. Okay. Ya bentar ya. Aku sistemnya nalar. Nalar gak ditulis. Jadi, oh diapal. Apal. Oh apal. 58. 58. Maaf ya. 90. Oh jauh banget. Masa orang tangannya beda panjangnya. Jauh. Yang ini 58, ini 90. Jauh. Masa orang jalannya begini. Aneh bener. Pake emosi. Lihat sama kamu, lihat sini tuh. Pas ada. Tuh, 68. 68. 68. Ya, ini 58 ini. Tuh. 87 malah sekarang kurang.
Ya kan? Bisa sih. Iya, makanya. Pinggangnya enggak diukur. Manggur. Maaf ya. Maaf. Ya Allah. Tujuh puluh cukup. Udah, segitu juga cukup. Tapi maaf nih. Tunggu 2 menit aja. Apa? Jadi? Ya tunggu aja, aku nanti keliling, siapa tahu ada bajunya, aku kasih. Itu namanya bukan jahit. Oh. Itu namanya jahat. Tapi ukur kira-kira nih konsep apa nih, kalau memang dia di bulan nanti, di ini kan Ramadan nih, udah lebaran ya. Ini sih bagusnya dress panjang. Dress panjang, terus pakai high heel. Apa? High heel. Aksesorisnya juga udah oke, tapi mungkin warnanya agak sedikit terang ya, biar lebih berwarna. Terang aja ya. Gitu. Warna apa yang cocok kira-kira? Ini karanya kalau dari muka ya kan oval ya. Yeah. Ini lebih cocok ke warna oranye marun ya. Merah marun. Orange jeruk. Gak ada ya? Gak ada. Okay. Tapi ngomong-ngomong emang kamu mirip banget sama Sule-Sule yang OKB itu ya? Iya, aku... Cuman bedanya ada perbedaan aja sekarang. Iya, ininya. Iya kan? Iya. Perbedaannya di mana tadi? Di sini. Iya, aduh. Kok malah itu buruk? Ya, bukan. Saya ada yang lebih gede daripada Ali. Aku tukang jahit, Pak Rabi, tapi mau jadi pelayan, boleh enggak? Enggak, bisa. Dengar-dengar apa sih, dari apa, lowongan kerja di mana? Pak Rabi kan Sultan Andara, orangnya baik, siapapun dikasih pekerjaan, ya kan? Tapi di sini mah enggak ada. Enggak ada, enggak semua gak orang ada. Bisa kerja di sini. Aku saudaranya supir truk yang gambar Arapi loh. Oh ya gitu ya? Iya. Mana? Apa ya, kayak gitu? Abi, Abi. Mohon maaf nih ya, dia kan mau kerja di sini. Mm-hmm. Kalau aku yang kerja di sini gimana? Oh, ya, boleh. Kalau kamu yang... Boleh. Tuh, bareng aja. Hah? Boleh. Bareng aja sama aku. Iya, enggak apa-apa. Boleh ya? Jadi... Biasanya kalau kerja persyaratannya harus ngapain aja? Nah, ini magang dulu lah ya. Magang. Magang aja dulu, mau enggak? Udah langsung aja enggak apa-apa. Bikin baju enggak? Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Jangan dulu. Kok jangan dulu? Ngukur begini ngapain? Astagfirullah. Aku mau bikin kapucong, sweater kapucong. Oh. Ini kan buat kesini kayak gitu. Ya udah mau ukur kita terima, tapi magang dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa sewa, yang penting sewa bisa melayani apapun. Bisa, benar. Selain melayani konsumen yang hadir di sini, aku bisa menghibur mereka. Benar, bisa menghibur. Bisa nyanyi ya. Ayo, kasih musik dulu. Ayo. Tapi hebatnya kamu tuh ya, maaf sekarang usia kan udah mau 40 ya. Tapi glowingnya. Aku 26. Kasih. Tapi apa sih rahasianya kulitnya bisa begitu? Ini kok bagus ya sih kulitnya kok? Iya bagus. Oh lihat kulitnya tuh cemerlang. Apanya? Cemerlang. Jadi kulit kayak olah ini akan abadi selamanya. Oh. Jadi tidak kendor, tidak kencang. Tidak apa? Tidak kendor, tidak kencang. Satu jadi lagi, stabil aja di situ. Enggak melorot. Iya. Tapi nanti melorot. Boleh enggak nomor telepon? Nomor telepon siapa? Oi gak punya telepon, biasanya Oi yang telepon. Telepon. Oh, kamu mau nomor telepon aku? Boleh, kalau lu mau kasih boleh. Hei. Pak, ini Pak, lihat Pak. Pak ukur, Pak. Mau bayar. Mau bayar, pegang-pegang tangan saya ngikutin dia nih, Pak. Makin bayar. Mau ukur kan baru kerja di sini magang. Makasih ya. Oh, ini kan ada tamu tuh yang itu tuh namanya Koko. Oh, dari tadi pesan makan. Itu dilayani, jangan layani cewek-cewek dong, kok. Udah makan? Belum, makannya belum. Oh, enggak pesan ini. Oh, enggak pesan. Butuh ini ya, pijit ya. Adanya ini soalnya. Eh, sudah. Yang ahli pijit tuh Oi. Aku mau dong dipijitin. Ya. Piki. Udah. Piki ya, yang sering. Ini sering di infotainment nih. Iya. Aku mau ukur. Mengukur pegawai baru, magang. Pegawai baru, magang, masih magang. Kamu tahu saya ya? Tahu dong, ih terkenal banget. Aku pas lihat pas waktu dia ngajleng dari helikopter. Sebelumnya. Tompa.
apa terus nyelam ngambil cincin di laut. Ya. Aku nonton. Belumnya itu bagus enggak? Bagus enggak? Iya, tapi sekarang udah nikah sama Kalina ya. Iya, tahu. Istrinya mentalis itu kan. Iya, matain sendok. Iya, benar. Kasihan ya Kalinanya ya. Kenapa nikah semua lu? Ya, belum tentu. Kebahagiaan itu enggak bisa diukur dari karakteristik loh kalau bisa membahagiakan. Ini baru nih mang ukur, tahu. Iya. Kalau pegawai baru di sini. Ini pegawai lagi magang. Lagi magang. Entis kan lagi karena ini lagi ada urusan jadi sih. Oh, karena lu banyak urusannya sih. Banyak masalah Entis ya? Entis. Entis lagi banyak masalah. Kenapa sih? Kok dia enggak cerita sama saya ya? Iya. Entis teh punya pacar. Kayaknya lagi berantem sama pacarnya. Kalau lagi di gini aja. Kalau apa? Entis. Iya, Entis. Oh, iya. Kadang kasihan. Kadang kalau lagi di kafe aja, dia duduk main handphone aja ngelihat gini aja. Kadang kasihan sih juga ngelihat. Kadang. Iya, makanya. Entis di dapur lagi duduk. Ya. Saya lagi di dapur. Entis lagi begini ngeliatin handphone, tiba-tiba begini. Gitu. Aduh, kasihan banget sih. Ya, makanya kita doakan yang terbaik karena masalah orang kan bisa jadi pelajaran juga buat kita semuanya. Iya. Yang buat yang berpengalaman ya. Iya. Ngomong-ngomong mau kur, aku enggak dikasih minum. Oh iya, mau minum apa? Mau teh, kopi, susu atau jus? Coba. Teh, kopi, susu atau jus. Aku kayaknya pengen jus deh. Oh jus. Jus bagaimana tadi? Jus gimana? Jus. Makasih Mang Ukur ya. Ya, sama-sama. Tapi lah, aku tuh penasaran sama Olah. Itu sebenarnya seorang Olah Ramlan ya. Kapan sih dia jatuh cinta pertamanya? Pada usia berapa itu gue penasaran banget loh. Iya sih. Penasaran banget. Penasaran lah. Kalau aku pernah jadi cinta kamu gak sih dulu? Iya. Yeah. Ah, lo kalau gue ceritain lo. Dulu tuh kamu cuman ya aku males lah. Enggak, aku deketin kamu, Mbak Imong deketin kamu. Kan aku males dulu, ya males lah. Kamu harus pilih. Oh jadi persaingannya ketat. Sempet ada itu. Oh. Aku, Mbak Imong, Ruli Tampu Bolon pada deketin semua. Kan aku jadi... Terus di antara ketiga itu yang menang siapa akhirnya? Enggak, ya udah gua jadiin keset semuanya. Keren emang. Tapi kamu tomboy gak sih deh seorang orang? Aku tomboy dulu. Dulu aku pernah dipanggil polisi gara-gara dia berantem sama orang. Enak aja, kamu juga berantem. Ya kamu gara-gara. Ya kita berdua ngebukin orang. Ya aku gak ngebukin. Kamu cewek sama cewek berantem. Eh apaan, aku cewek sama cowok. Iya kamu, iya cowok aja dipukulin sama dia. Aku lagi gitu kan. Aku dipanggil polisi jadinya gara-gara. Oh, karena dulu memang dia ini kali tomboy kali ya. Ini bukan acara lapor pak, jangan yang kriminal-kriminal ya. Ya, cek apa ini? Dan yang kriminal. Kejadian kan jadi pelajaran. Oh, iya. Tapi perubahan kamu tuh sekarang beda banget loh. Enggak dong. Ini jujur ya, ini apa karena suami atau memang karena kamu ada... Ya kalau ngomongin masalah berhijab, aku memang pengen berhijab dari diri aku sendiri. Tapi kalau misalnya masalah perilaku ya tomboy ya tetap tomboy. Ada yang rese ya tetap gue sikat. Ngeri juga ya. Wah. Mau diberesin. Nah ini dulu. Tadi punya si... Oh, iya itu. Kayaknya dia udah kenyang deh. Aku beresin aja ya. Emang udah dimakan tadi sama orangnya? Kalau udah pulang orangnya juga udah keluar. Gak ada, orangnya juga gak ada ya. Tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Aku bagus mau nih, jusnya mana? Oh iya, jus. Tunggu ya. Tadi jusnya gimana jusnya? Gak ada. Gimana? Jus. Ditunggu. Bagus nih pak. Nah, kalau aku tomboy memang dari SMP aku tomboy. Terus sampai akhirnya aku SMA masih tomboy. Masih tomboy sampai SMA. Sampai akhirnya main basket. Main basket. Di SMA aja masih main basket, cewek-cewek udah mulai dandan, aku masih main basket. Oh, orang-orang cewek-cewek pada dandan kamu malah main basket. Main basket. Ya, masih. Eh, kenapa ini? Kenapa kok? Ini bos saya. Ngapain kamu? Kenapa kok? Kenapa kok? Oi mana tadi sini? Hah? Oi belum makan udah hilang. Itu tadi dikirain Koko pergi. Mang Ukur. Enggak tadi makan. Oi lagi ke toilet. Kenapa, Ma? Oi lagi ke toilet. Ini. Aduh. Kenapa? Oi belum makan. Masa dicekek tadi gara-gara ini makanan ini. Anda kelamaan di sini lewat 15 menit orangnya enggak balik lagi diambil. Tahu itu aturan dari mana kan baru. Lu jangan macam-macam. Oi belum bayar, oi belum makan. Lo kok macam-macam? Kenapa pergi? Yang salah situ dong, pergi. Lu jangan sampai pala lu udah retak tuh. Lu jangan sampai oi. Wah, kumpul lu macam-macam. Jangan berantem. Udah. Di sini gini, kalau pelanggan yang emosi itu ngajak berantem, ayo. Jangan berantem. Udah. Jangan ukur.
Oh, jangan pada berantem di kafe ini ya, tolong. Kan saksinya kamu kan? Iya. Tadi lihat aku juga bilang ini udah enggak dimakan kan? Udah enggak dimakan. Enggak. Oi bilang, oi ke toilet. Oi bukan. Iya, ini harusnya ngomong. Aku bilang ke toilet. Bilang Bapak lapor enggak ke toilet? Enggak kan? Oi bu ke toilet, cek. Udah. Oi ngomong-ngomong. Udah stop, kenapa sih? Enggak bisa, Bu. Saya sebagai pelayan enggak dihargai seperti itu. Kamu jangan di sini. Turun lagi dong. Stop. Kalian cukup dong, stop, jangan berantem. Aku nggak salah, Bu. Dia saya nggak mau kamu berantem. Tapi dia yang salah, Bu. Aku kan cuma beres. Jangan berantem. Ada sekalian semua. Ibu sebetulnya mau milih yang mana sih? Aku jadi bingung. Ya orang emang rese nih. Yang dipadang ntar yang dipilih. Ya orang emang rese nih. Ini saya pukulin aja. Nggak dipisahin, Bu. Saya, Bu. Udah gini. Nggak dipisahin. Ini kan harus ada table manner dong. Ini kan di sebuah table manner. Mau makan. Coba gini-gini, sayang. Kamu jelasin dulu ke Mami. Panggil aku Mami aja. Mami. Udah jangan mengalihkan perhatian lah. Ya jadi kamu ceritanya kenapa? Aku, oi kayak mau makan. Terus. Oi izin ke toilet sebentar. Oi, nanti dulu, kamu izin bilang gak? Ngomong gak? Ngomong gak? Ngomong gak? Ngomong gak? Ngomong gak? Ngomong gak? Eh, diam dulu! Udah. Ribut. Jangan ribut ya. Udah. Hei, jangan ribut ya. Hei. Pada ribut. Pada ribut. Pada ribut. Bentar, enak. Bentar, ini kan lagi berantem. Lu kayak orang narik kelelep begini aja. Jadi kan saya membela, jangan ribut. Tapi gimana-gimana, saya punya kafe nih. Enak banget ini. Udah jangan pada berantem, mah ukur. Ntar dulu, kamu izin gak? Woy, mesti izin sama siapa? Ya, udah, kamu aku laporin, aku tuntut kamu pencemaran toilet. Pencemaran, nama baik. Iya, nama baik. Toilet mah wajar kalau mau. Nah, ukur, kamu juga jangan emosi ya. Tapi kan aku disalahin, dia matanya melotot gitu, terus ngajak berantem sama aku. Harga diri aku di mana? Sabar, Bang Ukur. Aku emang pelayan baru, tapi gak diginiin juga dong. Bang Ukur, sabar. Bang Ukur, ingat kita itu di sini lagi berjuang, Mang. Lu makan kabel ya? Oh, iya. Udah. Kalau makan, weh. Gak bisa. Ntar lo makanannya masih ada atau enggak? Kan udah aku makan. Kenapa dimakan lagi, Yan? Sayang, aku kirain gak dimakan lagi. Aku jangan dimakan. Gak, ini solusinya gimana? Ya udah, kamu mau aku yang masak? Kayak buatin lagi ya. Kita buatin lagi sama ngukur ya. Bikin baru aja, udah daripada ribut. Oh, maunya yang tadi. Ya gak bisa, yang tadi. Gak bisa, jadi dimakan. Muntahin, lu muntahin. Ya gak bisa, dong. Lu muntahin. Udah. Ribut. Dari tadi dia orang maju-maju terus. Eh, masa lu tadi digituin? Jangan ribut, jangan. Gak boleh. Udah jangan pada berantem. Kamu tadi emang ngapain dia? Oh gini dia tadi. Ya kamu tadi praktekin semuanya. Jangan tanya. Ya saya gak terima dong. Masa gua diginiin? Ya Bapak harusnya gak boleh beginiin dia dong. Kan dia tersinggung kalau dibeginiin. Jangan gitu dong. Udah jangan pada berantem. Enggak tahu kan? Tuh. Dia yang manas-manas. Ya, saya bikinin lagi aja ya nasi gorengnya ya. Udah. Ini begini kan ribut. Mau kayak Vicky Prasetyo pada ditangkap gara-gara berantem. Iya. Mau. Amin. Enggak. Jangan berantem. Amin. Enggak. Aduh, aku enggak bisa kalau begini. Akhirnya. Aduh, pada enak-enak banget kalau udah. Jangan pada ribut-ribut lah. Udah, damai aja, damai. Jangan pada ribut-ribut. Damai, udah. Apa? Kok makan sih gorengnya? Pusing aku. Udah, maafan. Maafan. Mau. Udah, maafan. Tangannya. Boleh makan nasi goreng orang dong. Lu mesti bilang dulu makan. Ya orang situ pergi ke toilet, ya mau makan. Udah, mau bukan magang. Ingat magang. Jaga. Kamu juga baru datang sekali ke sini. Udah, baik. Tangannya mana? Kasih tangannya. Sabar. Kali jangan gitu dong. Merek, ini. Oh iya. Tangannya coba. Manfaatin waktu aja lu. Nah, udah maafan ya. Saya terima minta maafnya. Dari Koko. Dari Koko. Ke saya. Ke saya. Dibayar hutang. Sah. Oh, kan gitu enak. Sah. Kan udah minta maaf. Lu nangis. Kan udah minta maaf. Haru ya. Lu kebiasaan lu. Apalagi sih? Lu kebiasaan. Apalagi? Jadi terharu, udah minta maaf. Apalagi? Lu minta maaf sih, tapi kaki gua lu injek. Ini kenceng banget. Beneran kenceng banget. Udah,
mendingan berdua nyanyi hibur kita aja. Gimana ya? Nyanyi berdua mau nyanyi? Udah, jangan nyanyi. Mau enggak? Boleh ya, nyanyi ya. Udah. Ayo.